السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد لنجتان كجيان في قصيرة النبوية سكرا كتاب Raja yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang waktu itu, ada kekuatan dunia berpusar pada empat kekuatan, dua yang utama yaitu Persia dan Romawi, kemudian di bawah mereka berdua itu masih ada kekuatan lain yaitu Yunani dan India. Persia waktu itu sedang dikuasai oleh paham-paham filsafat yang saling bertentangan. Paham Zarathustria bahkan Zarda Sitiya waktu itu di paham itu atau agama itu dianut oleh penguasa-penguasa di Persia saat itu. Di mana inses, inses ya, perkawinan dalam keluarga itu sah menurut mereka Persia itu. Ya kacau seseorang menikahi keluarganya sendiri, ibunya yang sudah jadi janda dinikahi anak putrinya sendiri dinikahi saudara putrinya, bahkan raja Yazdajir. Yazdajir kedua, Yazdajir kedua itu justru menikahi putrinya sendiri. Banyak penyimpangan-penyimpangan akhlak terjadi pada era versi ini. Kemudian waktu itu juga ada paham Mazdakiyah. Mazda Mazdakiyah ini lebih kacau lagi. Bahwa sudah tidak perlu lagi ikatan-ikatan perkawinan, kebebasan seksual, bahkan juga seolah-olah wanita dan <tuh> harta itu menjadi milik bersama, Soalnya tidak ada pemilikan khusus, sudah tidak ada lagi. <tuh> <tuh> sekarang ini bagaimana kondisi di Romawi sendiri kalau tadi itu kondisi di kondisi di Persia sekarang Persia bagaimana kondisi di Romawi ya Bismillahirrahmanirrahim Wa ammar rumanu ana penuntai orang-orang Romawi saat itu Iku fakot kanat mengko temen ono Opal khoslah ya kena Iku tu saytiru muasani alaiha yang ngatasi aruman ruman Opa ar-ruhul isti'amariyatu Ruh penjajahan Jadi Maunya memperluas wilayah Sengromawi Romawi. menguasai wakana telan ono sopa ar-ruman iku mun hakim ha tenggelam fi khilafin dini yang dalam perbedaan keagamaan bainaha yang dalam antaranya ar-ruman minjihatin sanya satu arah wabainana sor syami lan antaranya antaranya wang nasroni nasroni darah syam wamisro lan mesir min jihatin ukhra sang arah yang lain wakarat lan ana sapa ruman iku tak tam iku tak tak memegangi utawa bersandar sapa al ruman ala quwwati hal askariyah ing atase kekuatane ruman kang bangsa militer wa hiha lan e, ambisi ambisi daripada aruman Ar kang bersifat menjajah fi marotin, adibatin ing dalam sebuah e, tindakan nekat yang mengagumkan memang min ajli tatwiriha saya arah pengembangan daripada aruman Ar lil masihiyati maring bangsa Kristenisasi, watalah ambilan bermain-main masih Masihia, jadi bukan Masihia yang asli tetapi khas Bama Tuhi yang dalam keprie memberikan apa jenenge memberikan pemikiran bihi kelawan talaub mau apa matomi keinginan-keinginan daripada aruman ar wa ahwa uhalan potuai keinginan-keinginan daripada aruman ar hawa nafsunya al mustasyriyah yang terus di apa di di yang sifatnya berkembang sesuai kemauan mereka. Walam takun lan ora ana apa hadzi daulah, ikilah daulah, ikilah negara. Fil waqti dalam waktu nafsi yo zate, iku aqal lalu sithik apane inhilalan. Bebas akhlak. Artinya bebas akhlak itu wis ora duwe akhlak yo kaco padha mawon secara moral min kursi fursi tinimbang negara Persia sendiri faqat kanat monggo yek ditemen wis ana apa al khoslah menguasai ha ing aruman apa hayatut tabazzuli kehidupan yang rendah punya nilai rendah dalam akhlak Wal in hitotiran turun Yang bawah Wadzulmil iktisodilan kezoliman ekonomi Minjerroi kasratil itawat Sangking Arah Akay Tarikan-tarikan tidak resmi Pungli-pungli wa mudha'afati do ibi lan berlipat gandanya pajak pajaknya wis dinaikkan ijah akeh pungli sisan sancuran-curan amal yunanu anapun orang-orang yunani bagaimana iku faqad atau tumoko yekti temen ana sapa yunan iku ghoriqatan ghoriqatan tenggelam ghoriqatan ora ghoriqatan boten ghoriqatan tenggelam fi min khurafatiha di dalam khayalan-khayalan dari khurafate al yunan wa asatiriha hanya cerita-cerita fiksinya daripada cerita fiksi-fiksi daripada al yunan al kalamiyati kampungso ilmu kalam memang ya katakanlah di Yunani itu juga muncul aliran-aliran filsafat -aliran yang aneka ragam Allah timuniat kang di paringi unopo al Yunan biha kelawan khurafat lan asatir kalamiyah tapi duna antar ko hali tanpa yento munggah unopo al Yunan minha sangking khurafat lan asatir hal kalamiyah ilasam rotin maring satu buah enggak ada buah yang disepakati Aunati nati jatin mufi jatin toh hasil yang berbeda Yunani sibuk dengan filsuf filosofi filosofinya wa amal Hindu anak penutai orang Hindu sendiri ku fakot kanat mengkoyuk ti temenus ono sopal hin kama kola halikoy oleh gendikan anda tentang al hin sopal ustad hasan an nadawi inahusat menyekelakuan ku kodita fakot Teman-teman sepakat sepakat kali kalimat turun mu'alifin e, Penghentikan yang mau penulis-penulis buku Berita risiha sejarah Al-Hind Anna ahad to'adwariha Saat itu paling rendah-rendai Periode-periode ini, periode-periode Al-Hind Apa ini dia natan paling rendah bidang agama ini Wa khulukonan etikane, wajidima'alan sosiale iku zalikal ahdu menggunalah mongso alladhi yab tadi ukang memulai apa al memustahilil memustahalil karnisa disa asyara sang permulaan abad ke-16 al-miladi fakot sahamat lantem moko temen bes ikut ikut apa saham ikut memberikan saham apa al Majalah Ma Tihal serta nih Tonggo Tonggo nih Alhin Basuki Kau Tihal dan e, yang sa yang se apa saudara saudaranya Alhin memberikan saham di dalam apa Fitah Dahuri di dalam kehancuran Al Akhlak yang pungso Akhlak wal Ijtimai lan pungso sosial ada ada Aevamu terkese Mahmo silok PH ada inquilah perkorok wayam bagi Lan sayukyo apa anak lama yang mengerti sebab kita anal kodral mustaroka. Satu bagian yang disekutukan adalah di awqa'a Kamu senibaki apa al-qadru musyarak hadil umam al-mukhtalifata Yang ikilah umat-umat yang aneka ragam Fima dalam kondisi Waku'at ustumibu Nopo hadil umam Fihi in dalam ma' minhilalin saking kehancuran akhlak wa tirabilan kegoncangan wasaqain lan, in lan cilaka inamahu iku inamahu angin pesene utawi alqodur mustarak iku alhadaratu wal madaniatu kemajuan dan modernisasi tapi di hanya di bidang apa e, bidang material Tani iyo karu -karu ne, ala tani ya karo karone kang berdiri apa hadharah lan madaniyah ala asas ning dasar minal qiyamil mad, maddiati saking nilai-nilai materi saja wahdaha halijene al qiyamul maddiah duna ayakuna hale tanpa ento ana ta kono panggonan opo musulun a'la contoh-contoh yang tinggi ya kudu kang memimpin atau masalun alam apa, apa masalun ala, perumpamaan yang apa percontohan yang tinggi ya kudu kang apa memimpin apa masalun ala hadil hadorota ing ikilah uh, kemajuan wal madaniyah dalam modernisasi bisa sabili main dalam jalure hadorah madaniyah al mustaqim kang jejeg asah kang bener. Zalika utai mengonalah. Zalika utai mengonalah dunya ayakuna samata wa. Wow. Iku annal hadharata, saat temen kemajuan iku. E, budaya maju iku bi muktalafe Dengan aneka ragam eh apa jenenge? cagak cagak e al hadoroh wa madzohirih mazohiri, ma wa madzohirih lan penampaan penampaan daripada hadoroh iku laisat ora ono opo hadoroh iku siwa wasilatin wasababin hanyalah wasilah dan sabab saja fa inna fa in adima mongko lamun ora ana sapa ahli pemilik hadharah orang dua ini kain Adi malam mengkolamun orang dua ini sebuah dua pemilik hadoroh orang dua ini atafki rosso Iba yang pemikiran yang benar wal masal al-a'la shohihalan per, percontohan tinggi yang benar istahalat Mongko berdadi berubah apa al-hadoroh kebudayaan tadi yang modern tadi di tangan mereka berubah ilawasi latin justru maring menuju wasilah nizlin maring penurunan degradasi biha kelawan hadharah ila maring tangga kecelakaan wal itrabilan ke apa jene kegoncangan amma in utia anapun nalikane diberikan sapa ahluha pemilik hadharah mikiyasan eng alat ukur minal akli rasidi sing akal yang lurus alladhi qallama ya'ti kang sedikit banyak datang apa al akli rasid illa biwasito dini kecuali kelawan lantaran agama wal wahyil ilahi lan wahyu wahyu tu ketuhanan fa innal qiyamal hadhariyata maka saktemen nilai-nilai kemajuan wal madaniyah dan kemodernan kullaha yaskabani al-qiyam iku tusbihu dadi ngono pol al-qiyamul hadhariyah dadi iku wasa ila jamilatan ing perancatan yang bagus, halatan kang mudah ilal sa'adah tammati maring ke kebahagiaan yang sempurna. Jadi kalau Didasarkan pada akal yang lurus, yang kebiasaannya itu didukung oleh e, agama yang benar, barulah itu wasilah yang bajamilah, ilah sa'adah ditamah, maka kebahagiaan yang sempurna. Bi mukhtalafi anwa'iha, yang dalam aneka ragam, dalam biduh-biduh ini macam-macamnya, e, sa'adah, wa ma'zuhiliha, lan penampaan-penampaan dari sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim Amal jaziratul Arabia, Anapun tai jazirah Arabia, Iku fakot kanat mengkotem menono po jazirah Arabiya Iku, iku hadiatan tenang Ba'idatan tur iku adoh Balmun azilatan barek Terpisah Amma zahiri hadhil itirobati Sangking kemunculan ikilah uh, itirobat kegoncangan kula haya itirobat falam yakun mangkora iku lada ahliha ono penduduke aljazirah minat tarofi sanging kehidupan hidigonis wal madaniyah Ran. kemodernan Al-Farisiyah kang bangsa so Persia. Apa ma barang ya ja'alu kang dadekake ja apa mahum ing ahl hum ing ahluha ya tafannanuna hale gawe model-model ngono sapa ahluha bi khalqi wasail in hilali ing dalam menciptakan sarana-sarana kebebasan seks wa falsafati mazahiril ibahah lan falsafah kemunculan-kemunculan aliran ibahiyah pembebasan hubungan antar jenis wal inhitatil khuluqi lan kemunduran akhlak wa meletakkan semua tadi wasailil inhilal falsafah fi qawalibain dalam beberapa bentuk Minat dini sing agama. Walam yakunan ora ana iku eh, ahluha. Wa natughyanil askari saking apa semacam kezoliman tentara gitu. Ar Romani kang bangsa Romani Apa ma barang ya besu ya besu tu kang podom memperluas sopo aluha bi kelawan ma aidiahum ing kekuasaan mereka aluha Bisa pita saluti kelawan menguasai ala ayiruk atin ingat si endine wilayah min haulihim sangin sekitar eh aluha walam yuk tulan uradi paringi ngono sopo aluha minta fil falsafa sanging berlebihannya filsafat wal jadal yunani lan perdebatan yunani apa maing barang yusbihuna padha dadi ngono sapa aluha bi sebab ma parisatan engkang dadi dadi apa jenenge kelompok sing di niki uh, jadi korban nah bagus korban lil asatiri kanggo pira-pira berita cerita-cerita cerita-cerita palsu wal khurafat lan khurafat kanat us'ono ana tabiat tabiate ahluha iku asba asbahama takunu Nyerupani oleh ana apa tobak yum nurupani bil kelawan bahan bahan baku allati lam tanhasir tanshahir allati lam tansahir kang urung tau um meleleh apa al kham ban baku tadi Jadi wong arab waktu itu di jazir arabia penduduk jazir arabia masih seperti bahan baku sing belum pernah di dicetak di bentuk-bentuk bakdu -bentuk. yang dalam sa'usai Nikuau kewau falsafah wal jadil yunan dan seterusnya fi ayyi buti qatin yang dalam indine perusahaan-perusahaan perhiasan muhawwilatin kang merubah bentuknya tadi fakanat ono apa Toba iohum, ikut tata rohah, berpenampilan munopo toba'i ihum via indalem uh, al madhayu, al madad al khom bahan bakumu, iku al fitroh tal insan niat asalima, fitroh manusia yang selamat. Wa nazaat kawiyata khawiyata, landorongan dorongan nasional, dorongan nasionalisme ilal itijahatil insaniyatil hamidah menuju pada arah kemanusiaan yang terpuji kal wafai ini yang ada pada penduduk jazirah arabia memiliki sifat menepati janji wan najdati lan suka menolong wal karomi lan suka lan dermawan wal iba'i lan sifat tidak eh, tidak mau direndahkan wal iffatan menjaga kehormatan illa annahu kecuali saat menelakuan iku kanat kusana iku ta'uzu membikin kurang hum ing mereka ahluha tadi apa al ilmu pengetahuan sayang mereka kurang ilmu pengetahuannya Allah tidak sifu kang bisa membuka pema'rifah ma'rifah lahum kangi ahluha penduduk maksudnya ahluha penduduk jazirah Arabia membuka at-tariqa ing jala, jalan ila kulli zalika maring sekabiani sifat-sifat sing apikmu mau izkan wa internalikane ana sapa ahluha iku ya aisyuna padha urip sapa ahluha fi zulmatin dalam kegelapan minal jahalatil toti saking kebodohan yang sederhana wal halatil fitriyatil ula dan kondisi eh, sifat aslinya yang pertama wakana mongko ono iku yang libu kaprah terbiasa atau menang alaihi mengatasi ahluha bisa babi dalika kawan sebab mengunulah ta'udhumul ma'rifah apa iya dillu tersesat sebab ahluha atariqa eng jalurnya ila tilkal qiyamil insaniyati maring mengunulah e, nilai-nilai kemanusiaan kaya kok tulu mau mateni ngono sebab ahluha tadi mateni al aulada eng anak-anaknya Tersesat jalannya karena kurang ilmu pengetahuan dan agama Bid'a fi syarafi Dengan dorongan kemuliaan Wal'ifati lan eh, Kehormatan Wahyu selipulan pada menghabiskan sebuah ahluha Al-amwala Al-dururyata Yang harta-harta yang pokok kaki kehidupan Bid'a fi'i karami Dengan dorongan Sifat kem iba apa kedermawanan wa membangkitkan sapa alu abi dalam perkara antaran mereka al ma'arika Yang peperangan-peperangan Bid'ah fiil ibai dengan dorongan e, menolak dihina direndahkan wana najdati menolong wa hazil halatu <tutuk> tehkilah kondisi iya ya hazil halah iku allati kondisi abbaro wis nembungake abbaro wis nembung sapa Allah azza wa jal anha sang hazil halah bidolali kelawan sesat hai nama sofa in dalam sekirane in semangsane Nifati ngono sapa Allahum ing ahluha biqauli iklan pengantikannya Allah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa in kuntum min qablihi la minad Wa in kuntum ono sapa kalian semua Min qablihi saat Islam La minad dhalin yaktiku termasuk wawang sepada sesat Wa iya utai hadilah alaiku sifatun satu sifat Iza manusibat Nalikannya <tick> di bandingake dinisbatake apa sifat ila halil umamil ukhra mari kondisi umat-umat yang lain idza ka dalam kunalah waktu iku dulu nuduake apa sifat alal i'tizari ing atase memaafkan lahu maring ahluha aksara halil wa min antadullah sang yen to ngono e, apa ala tasfihim yang membodohkan ahluha au ta'irihim atau menghina pada ahluha biha sebab sifat zalika utai mengkon 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 tadullu ala iku annal umamal ukhra saat temen umat-umat yang lain iku kanat orang-orang sopa al umam al ukhra iku iku tas tahdi ngalapi tuduh mengambil petunjuk apa al-umamul ukhra lin hira maring apa jenenge kesesatan-kesesatan al-umamul ukhra al-azimat yang besar bimasyaidil hadhar sebetulnya umat yang lain tersesat jauh tapi dengan dengan apa eh, dengan dalih-dalih eh, uh, kemajuan wasakofah lan budaya wal madaniyah lan kemodernan pakanat monggo ana sapa ukro umamul ukhra iku tataqallabu iku ta ber berputar-putar ngono pa mamul ukro ukhra fi am fi ham atil fasadi ing kumparan kuno-kuno kerusakan antabas saking mikir wa ten lan merencanakan fikrin lan fikir summa innal jazira tal arabia nuli saat menit jazira arabia atau fi hamatil fasadi yang dalam lumpur ke kesesatan ya boleh. Nah kalau di modern ke dalam kumparan keses, apa, kerusaan, lumpur kerusaan. Summa innal jazira tala Arabia. Nuri satu ini jazira Arabia ikutakong. Berada apa jazira Arabia? Berada binisbati kelawan jenis batke liruk wa hal juhrofiya mareng letaknya yang bersifat geografis. Pinuk total wasati yang dalam titik pertengahan. Baina hadil umami yang dalam antara nikah pro umat. Allah ti kanat kang ono sebuah hadil umam ikutamu ju. Mengelilingi ono po hadil umam min hauliha sang sekitar al jaziratul arabia wa naziru tai wong sing ningali ilaiha mareng al jaziratul arabia al yauma indal hari ini iku ya jitu bisa menemukan sapa nazir kama yaqulu hal oleh wis ngendikake sapa al ustaz Muhammad al mubarak kaifa hal kepri anna ha saat ini ana saat ini al jaziratul arabia iku taklifu iku berada ngono al al jaziratul arabia fil wasati tammi dalam pertengahan sing sempurna baina hadharata ini antara dua budaya janihata ini yang apa menguasai ihdahu ma ta salah sini iku hadharatul gharbi budaya Eropa al-madiyati yang bersifat materialis alati qaddamat kang me memperlihatkan apa hadiratul ghorb anil insani sayang menungso suratan batra ah, ing bentuk yang buntung la taqou kang ora terjadi apa surah batra hatta ala janibi janibin juz'iyin ing atasin e, bagian apa arah bagian minal haqiqa disangge haqiqa wa wa ukhraha wa ukhrahu mautai lainnya daripada hadharatan iku al hadharatur ruhiyah al khayaliyah budaya kejiwaan yang bersifat khayal fi aqsa syarqi dalam timur jauh katilka kaya dene mengkono lah hadharah alatikanat kang ono apa hadharah iku ta'isyu hidup apa hadharah Wilhindi dalam India yaitu dengan Hindunya Wasin lan Cina dengan apa e, Budanya budanya <tuh> Wamalan daerah-daerah haulahuma dan sekitarnya al hin dan asin Baik atau sewarna, mau menggambarkan sopo sopo kita halatul Arabi in kondisi wong Arab fijazirah yang dalam al-arab al-islami saat saat islam wa halatal umamil mukhtalifati lan kondisi umat-umat yang aneka ragam al-ukhra yang lain al-muhitah yang mengelilingi bihim kelawan al-arab Sahula maka jadi gampang Alayna yang atas kita Apa anastadzi Yang mencari kejelasan Seperti kita al hikmat al ilahiyata ing hikmah hikmah ketuhanan Allah tabot kang nuntut apa hikmah ilahiyah anta tasarrafa ing yento menerima kemuliaan apa al jaziratul arabiyah duna ghairiha hale ora liyane jazirah arabia bi maulidih kelawan kelahirane jeneng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi hilan lan ka Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ayyakun ala yang tak ada apa Sapa al-arab buang Arab Hum ya al-arab Iku atoli atal ula Generasi yang pertama Alati tahmilu kanggowo Potoli'ah Membawa ilal alami Mareng alam semesta mashal Mas'alat dakwati Yang obor dakwah Ila islami menuju agama Islam Alati Bismillahirrahmanirrahim Ala diyo masal taabada kang menyembah sopo Allah di Allah Ingus taabada kang menyembah eh kok ngoten kau enak Allatid alladhi hiya mas'al ta'budu nyembah ngono sapa atali atul ula Allah yang Gusti Allah bi kelawan alazi ngajak tahmilu ngajak-ngajak al jinsal basharia ing jenis manusia kullahu ya al jinsal bashari min aqsal al alami sanging ujung alam ila aqsa maring ujung yang lain dari al alam wa hale utawi Bahaya hale uta binigawahu halatul a'rab. Ikulai saturaunopo halatul a'rab. Kamaya zunnu halik. Iku kamaya zunnu kaya oleh nyongkoh sop al bagian. Nyongkoh anak sahabat tadayuni. Saat ini pemilik-pemilik agama al-ba'atili kang batal. Wal-khadwara tiza'i Lan budaya-budaya yang melenceng. Iku yasubu angel fihimin dalam ashabat tadayuni. opal ilaju pengobatan atau jihuran pengarahan lifti khorihim krono kebanggaan ashabu tadayun bima kelan barang hum utai ashabu tadayun iku alihi nata bima minal fasa disayang kerusaan liruk yatihim krono oleh ningali ashabu tadayun iyahu ing mahum alih Syai'an sholihan, mereka anggap sebagai sesuatu yang bagus. Amal lazina ana pun uti wong akeh la ya kang ora barbar sapa iku ya asyun. hidup sapa alladzin fi fatratil bahsi yang dalam zaman uh, pen, pen, pen pen penelitian wa taqribilan mencari-cari gitulah iku la kiruna orang ingkari sapa mereka jalahum ing kebodohan mereka Walaya daunan orang ngaku-ngaku sebab mereka ma eng barang lam yuk tahu kang ora podo diparingi sebab mereka hu eng ma memadani yatin sayang kemodernan wa ilmin lan ilmu hadoratin lan budaya wahum mongko utai mereka mong Arab sing apa jenenge menyadari ke ke, 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 kebodohannya itu iku atwau lebih mudah lebih taat lebih mudah lil ilaji mareng diobati wa taudilan diarahke naku ngucap sapa kami laisat ora ana apa hari ikilah layung kiruna sak terus hari iku al hikmata hikmae li tahlili karena sak temne ikilah uh, urean iku yasduku noco ya apa Binnis batik lawan dinis batake, Liman kanggunimuang, Kanat ono pokudra tuhu kemampuan iman, Iku Mahduda dan terbatas, Wato lan kekuatan iman, Iku makhluk watan diciptakan, Pohua mengkautai iman, Iku yufariku, Beda ake sepoman, Bainama indalam antarani barang, Huwautema ikusah lun gampang, Wasokbun lan angel, Alahi ngatas iman, Pahayufadilu, mongko ngutamake ke al awala yang kelompok pertama wetahar robulan bulan e, melarikan diri sepeman minasrani yang kedua tom an krono mencari firroh hati yang dalam ke keenaan wakaroh wakaroh hiatan krono benci lina sobi mareng kerepotan walau tak kot, lalamun ter, tergantung apa iradatullah taala bi yajala lan enten dadekake sapa Allah taala masyiq ad-da'watil islamiyati ing ngon munculle dakwah islam min jihadima saya ngarae barang bi ardifarisah ing bumi faris persia awil rumi utawa romawi awil hindu utawa india lahaya amangko yakti nyiapake sapa Allah lina jahid dakwati kanggo kesuksesan dakwah biha ing dalam ardi faris minal wasa minal wasaili bera-bera sarana ma ing barang haya awus nyiapake sapa Allah laha kanggo uh, apa jenenge bismillah la <tuh> kanggo najahid dakwah fil jaziratil arabiya dan jazira Arabia. wa kaifa alai kepriye jadi langko jadi angel apa zalika mengkono lah hayya amau alai ngatasi Gusti Allah wa huwa Allahiku Allah iku khaliqu kulli syai'in pencipta segala sesuatu wa mubdi'u kulli wasilatin lan Mem Men menciptakan tanpa contoh setiap sarana wasababin lan sabab walakinil hikmatu tetapi ini utai hikmah fi hadal ikhtiari yang dalam pemilihan iku il hikmati sangking macemih hikmah ala tiktadot kang nguntut apa hikmah ayakuna ingin ono sopa rasulu rasul rasul iku umian ora iso tulis. Layat seluruh ora iso maca sapa rasul ming kitabin sing kitab. kitab. Wala ya lan ora iso nulis. Ora maca sepo nulis sapa sapa rasul hu ing kitab. Biami ni kan asto tengene rasul. Kamakola halik hal kaya wis ngendikan sapa Allah taala. Hatta la yartab hatta la yarta kenapa dibikin ummi Rasulullah biar mereka orang-orang tidak ragu-ragu kenabiannya Bapak bisa baca tulis, wah itu hanya nganu aja itu hanya menduplikat uh, agama Yahudi, Nasrani dan agama-agama yang lain ya sih, apa agama yang ada saat itu. Fi nuwuwati ing dalam kenabian jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hatta la tatakasar lan sing ora dadi akeh <tutuk> latih mono sandinge anas apa asbab syakki sebab-sebab keraguan Fi sudu qidawatihi ing dalam beneré dakwae rasul inamintati mati uta titim mati hadhil hikmah sak meniku termasuk kesempurnaan ikilah hikmah liilahi kang bangsa kepangeranan apa antaku yen albiatu lingkunganane alati al bu'isa kamu diutus sapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyen dalam alati aydun klan meneh iku biatan ummiatan lingkungan sing ora maca tulis juga binisbati kalau dibandingkan lil umamil ukhra marang umat-umat yang lain alati al ya umam min hauliha kang ono neng sekitare eh, apa jenenge al Arab bau ailam jata torok tegese <tuk> si ora ora eh, berpengaruh ilaha maring ilaha maring Arab mau apa sih unsur Minal hadorat asalnya orang dodok, maksudnya orang mempengaruhi. minal hadharati sanggra pro uh, budaya al roti kang menyandingi laha maring uh, biah ummiyah mau yaudi ae ah, wong arab walam tataaqad lan ora dadi rumit ora rumit apa manah hijruma metode-metodene -metode uh, ummah ummiyah mau al-fikriya tukang bangsa pemikiran bisain kelawan sesu sesuatu mintil kal falsafati sang yang menggunakan pira-pira falsafah ihati yang tidak mengarah pada sesuatu yang jelas min hauliha sang yang sekirai bi'ah ummiyah tadi Jadi waktu yang menggunakan <todohan> al kabeh mau iku anak usat menikah kelakuan iku kama yuksya kaya dini oleh di khawatir ke apa min arriba saking masuk e keraguan pisudurin nasi indem dodo dodo menungso ida maro au indem oleh podo ningali ngono sopo anas anabia nabi nabi Ningali muta aliman engkang wong sing belajar bayang nolak jenabi sama tulis terus Nabi menekuni kitab-kitab yang terdahulu Mutuali antur wong sing apa Mutal antur wong sing ningali sing mempelajari padha alal kutubil qadimati ing kitab-kitab yang lama wa khil umamil baidati lan sejarah umat-umat yang sudah lewat yang sudah sudah hilang musnah wa hadarati adwalil mujawira lan budaya-budaya negara-negara yang uh, di sekitarnya yang bertetangga kadzalika halika idin mukunu yukhsha yukhsha di khawatir ke apa min dukhuli riba sange masuk e ikilah keraguan fi suduri dalam pira-pira dodo iza ma nalikane muncul oleh muncul apa ada watul ya. Baina ummatin yang dalam antara umat lah kang iku kedua ummah nun utai ada ada sesuatu penting fil hadoroh yang dalam budayane wal madaniyah lan modernisasine wal sabal falsafalan falsafai, kizalika, lan wa tarikhi lan sejarahe mengkonolah uh, syaknun mau il kursi kaya Di negara Persia awil Yunan uta Yunani awil Ruman uta Romawi il murtabin krono utahi pirang pirang wonng sing ragu-ragu muktilin kang gawe kerusaan iku ya saamu nyoko sooro apa murtab mau anaha saat temeneh ana sak temne ajaran islam ngono iku sil silatu tajarubi merupakan rangkaian dari pengalaman-pengalaman al hadhariyati kang bangsa so budaya wal afkari falsafiyati lan pemikiran benar-benar falsafa abdi obdiat uh, apa afkar akhiran ing dalam akhire Hadil fadzah Iya ikilah Kebudayaan yang Satu-satunya Yang tidak Yang beda sama sekali dengan yang lainnya Watashri al Lan Pengaturan hukum Yang sempurna Walakad awluha Tanya kita teman Menjelasake Sob al-Quranul Karim Hadil hikmata ing ikilah hikmah Bisori hil ibarati klan redaksi yang jelas Hina maqala Ini dalam menghentikan sebuah Al-Quran Hualadzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakihim Wa yuzakihim wa yuallimuhumul wal hikmah wa in kanu min qabalu lafil dholalim mubin huwa utaikus li Allah iku Allah zizat baasa apus bangkit ke sopa Allah zifil umminyina inrim kaum sing podo ure somoconulis rasulan yang seorang so rasul minhum kang sangking kalangannya almu ya celuh Kang, maca ake sopo rasul alaihim mengatasi al-ummiyin ayatihi. Yang bera-bera ayatnya Allah atau Allah zimu. Lahu zaki lan bersih ngono sopo al Eh, lahu zaki bersih sopo rasul him eng al-ummiyin. Wahyu alimulan murang ngono sopo rasul. hum ing al ummiyin al kitaba ing kitab wal hikmata lan ilmu sing manfaat wa ing kanu senajan ana ono sapa al ummiyin min qablu saat sak durunge min qablu sang sak durunge ba'atha mau tapi dola mubin yakti iku ing dalam kesesatan sing nyata Falakod Alqodiq tadlot mongko yekti temen wis nuntut. iradatullah taala ayyakuna ing ento ana sapa rasuluhu utusane Allah. Iku ummiyan wong sing ume. Wa ayyakuna lan ento ana sapa alqaumul zuharu fiihim. Hadzal rasul gento ana al ladzina wong akeh zuharu kang muncul. fihim min allazina subahadzar rasul ikilah utusan iku ummiyin ya padha nulis ajeng kelawan menee bi ghalibiyatihim ing dalem mayoritas mutlak e alqom dalam arti ya ada 1 2 sing iso nulis top mayoritas mutlak tidak bisa baca tulis kaum yang di <kuh> ajaran oleh Rasulullah itu. Falakaw bikutazat magoyek ditemen nuntut apa iradatullah taala. Ayakunane ento ana rasuluhu. Utusane Allah iku ummiyan, ummi. Ayakunane ento ana sapa alqawmu. Kaum aladzina zahar kang wis muncul ngono sapa rasul bi alqam sapa hadar rasul ikilah rasul iku ya Bodoh umi kabe, eh kan meneh ora bisa baca tulis. Riho libi yati himul ulma, endel mayoritas motlake, eh apa jenih eh, alkomo. Hatta takuna Sehingga ono, pomok jiza tun kenabian, Bersyari'atul islamiyah, lan syariah islam itu, ikuwal dihatan fil azani dalam berpro lalu bisa halerono kesamaran kemudut bainaha yang dalam antaran mu'jizatun nubuwah mau wa bainat da'awatil basyariyatil mukhtalifati lan antaranya ajakan-ajakan kemanusiaan yang aneka ragam lah misalkan kalau ini muncul Islam di Yunani dikira ah ini pandangan falsafah baru hanya gitu tak dengan entengnya mereka akan menuding begitu Eh nah, kalau di Arab kan tidak, karena di sana tidak muncul aneka ragam aliran falsafah. Wada utawi ki iktadot mo iku yang memuat apa hada ala rahmatin azimatin yang atas rahmat yang gede bil ibadi yang dalam hamba Allah. Wahuna lika laliku yang kono-kono iktadot mo hikamun ukhra utayono hikmah-hikmah yang lain. La takhpa kang ora samar apa hikamun ukhra al bahis yang atas pembahas tukang bahas. milu kang gawe global sapa kita ha ing hikamun ukhra main dalam barang yali. E, Nyandingi apa mak. Al awal uta pertama iku minal ma'lumi ma termasuk ma'lum ma Anallaha sak temen Gusti Allah azza wa jal utahe Allah azza wa jal iku qad ja'ala. Wis dadiake sapa Allah al baitul harama ing baitul haram masa abadan enggon berlindung linasi kanggo menungso wa amnalan keamanan wa ja'alahu lan wis dadekake ngono sapa Allahu ing Baitul Haram awal baitin ing permulaane rumah wudi kang dibangun napa bait linasi kanggo menungso lil ibadah kanggo ibadah wa iqamati syaa'ir diniyatan mendirikan syiar-syiar keagamaan wa haqqaqah Lan wis nyatakake ngono sapa Allah, fi zalikal wadi eng lah. Daerah daerah rendah. Daerah rendah. Da'wata abil anbiya eng dungane bapake para nabi Ibrahim ya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa mil hadza, lan iku diantara antara tuntutan-tuntutan iki, kulihi ya sekabeh hadza. Wa muta u wa mutamam wa mutim ma e eh, wa mutim matihi ngoten lan kesempurnaan kesempurnaan hada mimi kakean siji antakuna utai ento ono po hadil buku atu ikilah uh, wilayah al mubarokatu kang diberkai nafsuha yo zate hadil bukah mah dan engkang dadi gon kelahirane lidak watin islamia alati hiya e, dakwa islamia hiya uta alati kumilatu abina e, inti ajaran agamane nabi kita inti ajaran agamane nabi kita Ibrahim ya Nabi Ibrahim wa antakuna lan yen ana apa biak satu khatamil ambiyai kautuse nabi sing paling akhir wa mau li wa mau li kelahirane khatamil anbiya' iku fiha in dalam hari buka kaifa 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 lah halik pria ora kaya ngono wa huwa halik utai nabi muhammad iku min nasli ibrahimah Sanging keturunan nabi ibrahim alaih sallam asan As saniyan yang terungkap Al-Buqatul Jukrofiyal Jaziratil Arabia Utawi wilayah Demografis demografisnya Jazirah Arabia Iku Turas Syekhu Iku Turas Syekhu uh, Apa jenenge Mengedepankan Opaal Bukah al, -Buk ah, al Dukrofia ya. kondisi demografisnya itu haeng al Jazira al Arabia ya. kondisinya itu e mengedepankan lebih lebih cocok katakan gitu lil kiami kanggo mendirikan bi ai bi misrihadi dakwa kelawan beban sepadane dakwa bisa babi anah kelawan sebab sak temene al jaziratul arabiyah kama kulna, hale kaya dene ulung susung capke sapa kita iku fi nuqtatil wasati ing dalam titik pertengahan bainal umamil mukhtalifati ing dalam antara umat-umat yang aneka ragam alati min hauliha kang ada di sekitarnya al jaziratul arabiyah wa hadza utai kila kabeh ma al mazkur iku mimma termasuk barang ya ja'alu ke pomah isyaati dakwati ing ber, apa membul, ing penerangan-penerangan dakwah Islam. Tantasiru hale menyebar apa isyaat penerangan-penerangan tadi. Baina jami'i syu'ubi um antara ne sekabehane pira bangsa dan negara-negara yang me meliputi yang yang mengitari pihak lawan pihak lawan Al Jazirah Arabiah Wah, memudahkan visuhu yang dalam, dalam dakwahnya tadi, memberikan penerangan di dalam kemudahan bayu sering kemudahan. Wa iza a'adda nalikane gelembaleni sopa sirah an zoro yang ningali sayri dakwatil islamiyah maring perjalanan dakwah islam visuadil islam yang dalam permulaan islam wa khulafa khulafai rasyidin dan masa khulafai rasyidin wajadta monggo bakal nemoni sapa sira misdaq wa pembenar dari apa yang saya dikatakan bisuulatin wa yusrinmu jalian ingkang cetha wadhihan teng sesedhha asal ikta dot nuntut opo hikmatullah taala hikmah Allah taala anta kuna ono pak lughatul arabiyah iya yo lugho arabiyah iku lughot dawah al-islamiyah karena kosa katanya, dari segi kosa kata saja, bahasa yang kosa katanya selengkap itu luar biasa ada di bahasa Arab kosa katanya maka sampai ada yang namanya e, komos Arab itu, lisanul Arab itu sampai berapa jilid itu sembel, 19 jilid itu Wa antaku nanti ono opo luhu arbiyah ya ya luhu arbiyah. Iku al adat al-mubashirata alat yang menangani al ulah yang pertama litar jamati kalamillah kanggo menjelaskan pengendikan Allah azza wajal. Wa bilaghilan menyampaikan kalamullah iya nak kita. Wa Allah nalar mau kita, ikulau am'anna lamun jeruake sapa kita mendalam mendalamkan sopo kita fi isi lughat yang dalam keistimewaan keistimewaan bahasa wa qaranna lan bandingke sapa kita bainaha yang dalam antarene khosaisil lughat la wajadna moko yekti nemoni sapa kita anna lughatul arabiyah sabne bahasa arab ikutam tamtazu jadi istimewa apa arabia Arabiyah. Bikasirin minal khoswa isi sayang bira-bira keistimewaan alati ya'izu kang jarang apa wujuduha wujude uh, khoswa ismau fil ukhra in. dalam bahasa-bahasa yang lain fa'aj daru mongko iku luweh patut biha kelawan luwa arabiya antaku na utai yenta ono apa luwa arabiya iku lughatal muslimin al-ula bahasanya orang-orang muslim yang pertama dalam aneka ragam Wilayah-wilayah al-muslimin negara-negara muslimin Jadi luar biasa memang Jadi dulu itu ya bangga memang kita punya bahasa Arab itu Makanya negara-negara yang di akhirnya Berada di dalam pemerintahan Islam yang, yang asalnya bahasanya tidak Arab, jadi bahasa Arab. Dari bahasa Arab, seperti negara-negara Afrika itu kan bahasa-bahasa lokal. Tapi begitu dimasuki oleh Islam di sana, bahasa Arab merajalela. Tapi bahasa Arab kita di, di, sini, di sini mau dicoba dimasukkan, sayangnya itu hanya dipentingkan untuk untuk bukan-bukan untuk bahasa Arab secara keseluruhan, tapi hanya hanya yang yang madzahirnya saja, ada. ana, anta, abi, Umiannya hanya gitu, tak? Nah ya mestinya bahasa Arab yang keseluruhan tidak hanya itu kalau bisa kalau tidak bisa ya yang penting substansinya isi dari Islam itu sendiri walhamdulillahirobbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh